Okey, bertemu lagi dalam vlog peribadi. Sekali ini kita akan begitu satu event yang di dianjurkan. Okey, yang dianjurkan oleh sebuah komuniti yang terbaru yang diadaptasikan daripada sebuah aplikasi yang kita gelarkan dia Semio. Semio. Okey. Sebut betul-betul Semio, bukan Semula Community Malaysia. So kepada anda yang tak tahu apa itu aplikasi Semio, boleh Semio boleh boleh search aplikasi di aplikasi karaoke takkan bergegar. Boleh boleh search di aplikasi SMULE. Okey. Korang tahu dan kita jumpa siapakah orang-orang yang terlibat dalam community Semio ni. Kita dalam perjalanan ke The Red Box, The Garden sekarang ini. Ikuti vlog seterusnya. Okay, kita masih lagi berada di first meetup untuk Malaysia Semio Community. Inilah dia orang yang banyak membangunkan community ini, ataupun kita pandai lebih panggil tulang belakang kepada MY. Okay, kita perkenalkan inilah dia, Amy. So Amy, kita boleh ceritakan sedikit macam mana boleh timbul idea untuk mengumpulkan community Smulers di Malaysia. Sebenarnya kalau ikutkan pada asalnya community Smulers ni dalam cerita dia. Jadi orang-orang yang nyanyi Smulers ni having hard time untuk cari kawan-kawan Malaysia lah. Waktu saya belum masuk, memang sekali kawan-kawan Malaysia lah. Now dah ramai. Tapi bila dah ramai, kita tak ada satu platform, tak ada satu hub yang mengumpulkan Smulers. Kalau ada pun, diorang just a group yang hanya cater untuk talented people saja. So saya rasa saya bincang dengan dua pemula lain, kita boleh mengumpulkan satu community. Dan dari community ni, kita gadakan semua talent yang ada. Dan daripada sini, kita kembangkan pakat masing-masing untuk bersenuk, untuk lepaskan stres. Dan juga untuk orang teman yang ada career, nak praktis. Dan kalau kita tengok, ramai yang datang ni bukan sahaja daripada KL, tapi daripada Sabah. Daripada Pulau Pinang ada? Ya, ada. Pulau Pinang ada seorang, Pinang ada seorang. Johor ada seorang, Negeri Sembilan ada seorang, Sabah seorang. Walaupun nampak ia yang kecil untuk first meetup ini, tapi kita harapkan akan lebih besar lagi. Mungkin ada perancangan-perancangan lain yang boleh kongsikan bersama. Okey, perancangan pada asalnya semua orang yang nyanyi dalam Semio ni, diorang tak ada initiative untuk, tak ada plan untuk go bigger. But I'm different, like me and my team, very different. We find out that this thing creates a lot of connection between us. You know, daripada bercakap, dikenal dalam phone, nyanyi dalam phone, we create community. Dan see it now, everybody is there. So, something sparked in my head. After kita jumpa dengan Singapore community dan Indonesia community, they are big. They are very serious and they are like an organisation yang buat untuk charity apa semua. So they don't need celebrity lain apa semua. They need just these people which we reach out and talent bagus.
join them, what event, collect donation, what donation, do something good for others, something like that. So our next event is gonna be next year. We're gonna meet up at Singapore team. We're gonna go Singapore, doing something like this, but in Singapore. And kita juga ada plan untuk buat charity event untuk anak yatim, untuk mana-mana kesatuan-kesatuan atau mana-mana badan-badan yang kurang bernasib baik untuk bantu mereka. Sebab kita kat sini bukan nak looking for fame atau money, we just nak express. We just want to share with our patient because I believe dalam sini, in MIC sendiri, kita ada banyak cerita yang menarik. Kisah sedih seseorang tu, kisah apa semua, and orang expresskan benda ni. So bila saya tahu pasal benda ni, it become very interesting. Okay. Mungkin ramai yang tertanya macam mana boleh korang ataupun platform selain Just Mule, mungkin ada platform lain yang korang boleh hang out together macam aplikasi chat. Aplikasi chat kita aktif dekat Line. Memang setiap Line. LINE. Okay. Line kita memang aktif kat situ. Semua information kita akan campak kat situ dan kita akan baca, communicate kat situ. And ada satu lagi, ada selari dengan Line, Pop-Pan is a voice call, which is kita boleh borak sekali 200 orang. So bila kita ada event macam ni, diorang semua akan borak pakai benda tu. So, untuk menjawab soalan, anda di luar sana, bagaimana untuk join the community community? Okay, join this community is very simple. Kita tak judge you guys punya talent atau apa semua. Because kalau nyanyi kerawak pun tak apa? Because voice is we develop. Kita develop benda tu, it takes years. Like me myself, I'm a singer and I've been singing for 10 years. So, dalam 10 tahun tu, a lot of things I learned, a lot of things I know, up and down, apa semua lah. So, but like these people, diorang baru start. So kalau kita judge diorang suara diorang to join us, it's not fair for community. So kita biarkan diorang masuk and diorang evolve sendiri, belajar sendiri and improve sendiri. It takes years, it takes time, apa semua, it takes diorang effort to jadi better. So kalau diorang nak join NYC, the best way is you guys upload Smule. Upload Smule, look for NYC punya official, NYC official account, dan seterusnya. And like, cuba join punya Facebook, comment sana, nanti one of my team akan, one of the admin akan cari you guys, add you guys, dan dari situ kita boleh start. And you guys must apply. Okay. We currently in NYC kita ada lebih kurang 85 orang. And it's growing. Bila diwujudkan community ni? It's a few months ago. Bulan 8. So group ni kenapa dia jadi begitu laju? It's because of these people. You see how passionate they are. Yeah. Jumpa each other. And then yang penting korang macam walaupun first time jumpa, tapi macam dah lama kenal. Yes. And then korang happening. And then macam tak ada gap. So boleh masuk. Yes. Dan event pada hari ini sebenarnya bukan calang-calang event. Maksudnya event hari ini adalah ada networking untuk seluruh dunia. Boleh ceritakan sikit kenapa dibuat pada hari ini? Okay. Sebagai hari Smule Sedunia. Hari ini adalah hari Smule Sedunia. Hari kita call it local meetup, Smule local meetup. Seluruh dunia berlangsung pada event ini berlangsung pada hari yang sama. So Singapore and Indonesia pun tengah ongoing sekarang. So Malaysia, MYC yang handle. But Indonesia, there's a few groups lagi lah. But cuma beza di dalam group. And there's a different dengan kita orang. Kita orang community and diorang group. So group, diorang hanya limited to diorang saja. Community, kita call it everybody to join. Okay, soalan terakhir kita. Harapan you untuk community ni? Harapan saya untuk community ni is harapan saya in MRC is this new platform can be a stress release for a lot of patient people because you know life is already different. Yeah. Life is already stressed. Yeah. The only way how we can release stress is by singing. Like me, I'm stressed by singing. It's been 10 years. Okay. So I want everybody this like alternative way for people to enjoy their masa-masa. Okay. Thank you so much, Nami. Dan thank you so much sudi menjemput video kau. Nanti kita akan membual beberapa orang lagi Smule yang ada kat sini. Jom, kita tengok right. Siapa yang kena.
Okay, bersama dengan Budi sekarang ini, Badrul antara semula yang menyertai MYSC meetup first time untuk diadakan di Malaysia ni. So, Badrul, yeah, macam mana boleh jumpa community ni? First kali saya nyanyi and then jumpa dengan leader Amy. So dia invite dalam satu grup kecil ke dulu lah, which namakan SOL, which is Sing Out Loud. So from that group, kita discuss, Amy came up with idea yang nak buat in this. So semua group apa ahli dalam show tu akan menjadi MYC. So macam tu lah. So Yumi nak nyanyi, so, berapa lagu yang Yumi nyanyi dalam sehari dekat Smeo? Dekat Smeo, kalau nak kira hari tu pecah rekod 15 lagu lah. 15 lagu, confirm memang masa tu you cuti betul lah? Ha, Sabtu Ahad lah. Tak, hari-hari biasa. Hari biasa, yeah. Masa, you masa tu kalau nak tahu, Badrul seorang pelajar. Ya, yes. Seorang pelajar dan ada masa untuk nyanyi. So, skill nyanyian dekat Smeo dengan karaoke apa biasanya? Biasanya dia, dekat Smeo ni, kita selagi kita tak puas hati, kita boleh redo. Boleh redo? Ya. Yang bestnya, kita boleh share everything, boleh comment. Cara yang kita nak, biasa share, komen. Ada tak ada orang kutuk you? Orang kutuk you dalam Smeo? Kutuk you tak sedar lah, ada. Setakat ni, belum ada lah. Belum ada lagi. Tapi, yelah, kalau ada orang kutuk pun, kita terima sebagai komen yang positif lah. Sebaliknya, kita pun bukannya artis yang dah profesional, kita nyanyi sahaja. Tapi kalau orang kutuk, maybe ada orang expect more from me. So apa pendapat you dengan event macam ni? So event macam ni memang bagus bagi saya, sebab saya datang all the way from Sabah. Orang Sabah dari Sabah? Jauh, selalu datang? Ya, yeah. Saya sebenarnya tak pernah jumpa orang, selalu contact through line, apps, chat room. So hari ni dapat jumpa, memang happy juga tengok orang punya. And memang excited kalau ada the next time, memang saya. Okay, thank you so much for this idea. Okay. Sekarang ni, ha, yang tadi nyanyi lagu Cindai, Dato' Siti Nurhaliza mesti tengok ni kan, performance daripada Kadi Sarita. Dia berasal daripada Kuching dan adalah ahli MYSC. Dan sekarang kita berada di meetup yang pertama. So, Raisa, ceritakan sedikit macam mana boleh jumpa komuniti ni. Hari ni dengan apps Mew ni dah 7 bulan. Di bulan pertama saya jumpa lah Aisyah. Kemudian ini komuniti ni dalam masa 7 bulan baru ditubuhkan. Jadi, mana komuniti ni bukan perkara komuniti yang baru ditubuhkan oleh Bumi sebagai founder. So, tengok macam ni bagi Kak Lisa sendiri. Mungkin ramai lagi yang kat luar sana nak join. So, mungkin boleh katakan sesuatu kepada yang lain kat luar sana. Apa specialnya komuniti ni? Komuniti ni sebenarnya adalah satu perkumpulan tempat yang mana semua pengguna apps Smeo Malaysia bukan sahaja boleh bersosial, bukan sahaja boleh berkenalan-kenalan dengan ahli-ahli Smeo Malaysia, malah komuniti ini juga menjadikan kita tidak kesunyian atau bersendirian di dalam Smeo. Sebab kalau kita sendiri-sendiri, kita rasa tak ada kawan. Dan kita tak ada aktiviti. Dan kita tak ada aktiviti yang melibatkan hangout. Juga ada aktiviti dan kita sampai berkenalan dan berjumpa secara dalam Smeo, tapi juga secara realiti. Kita nak tanya Kak Lisa, berapa kali sehari nyanyi dekat Smeo ni? Smeo ni sebenarnya adalah satu apps yang boleh dikatakan
realiti dan fantasi itu seimbang. Jadi saya menyanyi ini bukan saja untuk mengulangkan stres, juga untuk di samping itu untuk beraktiviti secara sihat. Okey, apanya sekian saja interview Budi antara yang hadir pada ini dan jadi juri untuk pertandingan duet antara Smyrna dengan MYSC. So, terima kasih kerana anda sudi menonton vlog ini. Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Win.com. Sehingga itu, sekian dulu. Bye-bye, Adisari. Bye-bye.